Umat Islam di Kedah tanpa mengira pangkat dan darjat diseru agar terus berusaha meningkatkan akhlak dan kepribadian tinggi imej sebagai seorang Muslim. Sultan Kedah Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah bertitah kebelakangan ini terdapat perilaku sumbang dan jauh menyimpang dari tauladan serta amalan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Kerana ada kalangan rakyat di negeri Kedah yang terlibat dengan gejala-gejala kerusuhan akhlak seperti salah laku jenayah, penyalahguna dadah, seks bebas dan sebagainya. Gejala seperti ini sering dikaitkan dengan golongan remaja. Justru itu, para ibu bapa hendaklah memainkan peranan yang penting dengan memberi asuhan dan bimbingan serta pengawalan terhadap tingkah laku anak-anak mereka. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Maulidi Rasul 1440 Hijrah peringkat negeri Kedah di Alusta. Berangkat sama Sultanah Kedah, Sultanah Maliha Almarhum Tengku Arif. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Sultan Salahuddin. Hadir sama Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhristun menghadir.